Halo Sobat Traders, pada video kali ini saya mau bahas mengenai pergerakan harga minyak dunia di tahun 2022. Pergerakan harga minyak dunia itu seperti bisa dibilang roller coaster atau gelombang gitu ya, karena ada pasang dan surutnya. Hal ini disebabkan karena dipicu oleh perang Rusia dan Ukraina yang dimulai pada bulan Februari. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe, juga aktifkan supaya kamu bisa dapetin notifikasi video-video terbaru yang diupload di YouTube channel ini. Oke, Sobat Traders. Kenapa saya bilang pergerakan harga minyak seperti roller coaster atau seperti gelombang? Karena kita lihat nih ya. Di sini saya mencatat beberapa data-data atau tanggal-tanggal penting ya, yaitu bahwa pecahnya perang Rusia-Ukraina itu kan 24 Februari 2022. Sebelum tanggal 24, harga minyak dunia berada di level sekitar 90-an dolar per barrel. Lalu setelah tanggal 24, ya setelah Rusia invasi Ukraina, harga minyak melesat naik 93, 95 gitu ya. Lalu tidak lama sampai ke level 100. Nah Sobat Traders, bahkan harga minyak dunia melesat naik ke level tertinggi di bulan Maret, yaitu di level berapa? Saya catat di sini ya, di level 129 dolar per barrel. Nah, level ini ternyata yang tertinggi di bulan Maret tahun ini adalah level yang sama, yaitu pada bulan September tahun 2008. Nah, Sobat Trader tahu nggak di 2008 yang lalu terjadi apa? Pada tahun 2008-2009 kita tahu ya bahwa ada Great Recession. Resesi besar yang terjadi di Amerika Serikat yang menular ke hampir seluruh dunia. Ini disebabkan oleh subprime mortgage, ya Sobat Trader tahu ya. Jadi harga minyak yang sama tahun ini yang tertinggi di 129 itu sama dengan harga di tahun 2008. Tapi seperti tadi saya bilang, seperti gelombang atau seperti roller coaster, setelah menyentuh 129,4 harga minyak menyusut turun sampai ke level 93, ya koreksinya juga panjang. Lalu di bulan Juni, harga minyak naik lagi ke level 123. Itu adalah level tertinggi setelah 129. Nah Sobat Traders, kalau kita lihat di grafik, berarti level tertinggi di 123 jadi lower high ya. Jadi tidak lebih tinggi dari yang tertinggi di bulan Maret. Jadi artinya puncak harga tertinggi tahun ini menurun ya Sobat Traders, dari 129 ke 123. Nah, Sobat Traders, saya sekarang buat video ini tanggal 9 Agustus 2022. Sekarang harga minyak dunia sudah tembus di bawah 90 dolar per barrel. Ada di level bahkan nyentuh 8788. Nah, Sobat Trader tahu nggak? Harga minyak saat ini bahkan harga lebih rendah daripada sebelum tanggal 24 Februari atau sebelum invasi Rusia ke Ukraina. Kok bisa ya? Waktu itu harga minyak melesat naik karena perang Rusia. Perang Rusia masih berlangsung sampai saat ini sudah 5 bulan, tapi harga minyak justru merosot. Apa yang menyebabkan Sobat Traders? Sobat Trader tentunya ingin tahu ya. Karena Sobat Trader pengen cari peluang. Apakah harga minyak bisa rebound lagi, bullish lagi, atau justru drop? Nah Sobat Traders, akibat dari pecahnya perang Rusia-Ukraina ini menyebabkan inflasi tinggi yang memicu perlambatan ekonomi dunia. Ini dikhawatirkan akan membuat permintaan terhadap minyak global semakin menurun. Permintaan menurun sementara negara-negara penghasil minyak tetap produksi. Cadangan produksi minyak berlebihan atau semakin banyak sementara permintaan sedikit. Ini adalah hukum supply and demand. Ketika permintaan berkurang, cadangan atau persediaan barang meningkat, harga produk tersebut menjadi menyusut atau menjadi turun. Nah Sobat Traders, inilah yang menyebabkan harga minyak dunia menjadi turun sampai bulan Agustus ini. Dan Sobat Traders, ini merupakan peluang bagi Sobat Traders yang ingin trading komoditas USD Oil. Coba Sobat Traders lihat di grafik harga minyak mingguan ataupun harian, bisa saja harga minyak koreksi turun sampai 85.50 dolar per barrel. Tentunya ini bisa menjadi peluang yang bisa mendatangkan cuan buat Sobat Traders. Nah Sobat Traders, demikianlah video penjelasan harga minyak dunia seperti gelombang atau roller coaster. Mau tahu
apa analisa-analisa minyak berikutnya, atau mau tanya seputar pergerakan forex gold dan oil, silakan ketik di kolom komentar. Oke, sobat traders yang belum punya komunitas trading, silakan join bersama kami di Forex Simpro Community. Yang belum punya atau bingung ingin buka account di broker lokal biar aman, legal dan terpercaya. WD-nya mudah. Di mana lagi? Di PT Java Global Futures. Hubungi kami. Salam profit.